Assalamualaikum, sahabat bunda. Kebetulan hari ini saya berkunjung ke rumah saudara. Nah, Mbak Tia ini adalah pemilik rumahnya. Jadi, hari ini kita mereview beberapa tanaman hias yang ada di rumahnya. Karena halamannya di depan ini cukup luas. Ada bagian teras samping kiri dan teras samping kanan dan bagian depan gazebo. Untuk bagian belakang banyak tanaman gantungnya. Mari kita mulai mereviewnya masing-masing dari bagian teras sebelah kanan. Terdapat dua baris tanaman hias. Bagian yang pertama terdiri dari keladi Amazon, Cochin Paramuai, Red Stardust, Cochin Tembaga. Snow White, Donna Carmen, Lipstick Classic, Kuping Kelinci, Sente Hitam, dan Sente Parigata. Keladi Amazon, Kuping Gajah, Monstera Acuminata atau Janbol, Agro Bricroy, Keladi Hitam, Aglo Rotundum, Keladi Keris, Kuping Gajah, dan Bunga Suplir, Calathea Ekor Ayam, Rotundum, Keladi Wayang, Keladi Infinity, Cuprea, dan Begonia Bintang. Pada halaman depan bagian sisi kiri masih terdapat berbagai koleksi tanaman hias lainnya. Ini sepertinya mirip dengan tanaman nanas, tetapi untuk pastinya saya tidak begitu yakin jenis tanaman ini. Bagi sahabat bunda yang mengetahui ID-nya, tolong tulis di kolom komentar ya. Pada bagian ini terdapat bunga miana. Diliput. Bunga andong. Calathea. Snow White, Radensia, Sri Rezeki, Keladi Amazon, Lonceng Senja, Sensifera, Super White, Miana, Diffen, Keladi Mirzani, Begonia, Infinity, Siri Brazil, Teplan, dan Singonium. Thank you.
Ini adalah jenis Soma lomena. Diven. Bunga pisang. Sri Rezeki. Keladi Amazon. Calathea sisir. Dan bunga cucak rowo. Masih di bagian halaman depan rumah, di sini terdapat gazebo untuk bersantai keluarga. Dan juga diletakkan beberapa tanaman hias seperti bunga palem dan berbagai jenis bunga gantung. Ternyata sahabat bunda, masih ada lagi bunga gantung yang diletakkan di bagian teras belakang rumah. Di antaranya, Sia, Kribo, Adam Hawa. Siri Marble. Siri Brazil. Bunga teplan. Siri lemon. Dan Episia hijau. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan ID-nya. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya.